Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi sembang petang kita kan. Last video saya cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliah. Jadi saya nak sambung sikitlah. Kisah Nabi tu, saya nak sambung sikit lagi. Untuk kefahaman kita semualah. Sebab yalah kita tak hidup kat zaman Rasulullah kan. Jadi kita pun tak boleh nak bayangkan apa yang apa yang Rasulullah lakukan kan. Saya rasa beruntunglah kalau kita hidup zaman Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kalau kita hidup zaman Rasulullah, senanglah kalau kita ada apa-apa masalah kan. Apa-apa juga masalah dalam kehidupan, masalah sosial ke, masalah harap ke, judi ke, masalah apa masalah whatever lah. Kan, kita boleh merujuk kepada Rasulullah untuk mendapatkan hukum-hukum yang tepat kan. Sebab dia Nabi mempunyai pandangan makrifat yang dikurniakan Allah Ta'ala. Dia boleh nampak kan. Dia boleh nampak tentang perempuan. Tentukan Nabi kan, dia boleh nampak sama ada kita ni masuk syurga atau masuk neraka dan sebagainya. Itulah kelebihan Rasulullah. Dia bukan macam kita. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, semua benda yang kita nak buat, semua benda yang kita nak lakukan, kita kena belajar. Nak jadi pandai, kena belajar. Kan kena jumpa cikgu tu, kena jumpa mentor sana, mentor sini kan. Hanya untuk kita belajar dan untuk jadi pandai. Itu pun belajar punya belajar, belum tentu kita jadi pandai. Sebab pandai tu pun hak milik Allah. Ilmu juga hak milik Allah. Kalau dia nak bagi pada kita, maka dia bagilah kan. Jadi selepas yang saya cerita itu pada mulanya Rasulullah datang, dia mengharamkan itu ini. Dia kata dia dapat wahyu yang ini haram kan. Minum arak haram, berjudi haram, bunuh anak perempuan haram kan. Seks bebas haram. Jadi sana haram, sini haram. Kan? Jadi lepas dah pengharaman tu tuan-tuan dan puan. Lepas itu, lepas Isra dan Mikraj kan. Timbul pula satu cerita baru, iaitu Rasulullah SAW disuruh pula buat. Kan? Cukupkan Quraisy yang dahulunya lepak-lepak aje kan. Tiba-tiba kena buat. Pertama dia kena solat. Pastinya dia akan berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah. Apa ni Nabi? Apa ni Muhammad? Kan aku nak lepak-lepak ni pun susah kan. Aku nak lepak, nak relax-relax ni kan. Kau suruh aku semayang pula kan. Lepas semayang pula dia suruh dapat pula wahyu untuk apa ni? Untuk menunaikan zakat. Suruh untuk puasa. Jadi apa ni Nabi? Aku suka hati nak makan kenyang-kenyang, kau suruh aku puasa pula kan. Aku nak lepak-lepak pun susah. Aku nak makan kenyang-kenyang pun susah. Kan suruh aku puasa pula. Kan leceh kan. Dan pastinya dia berkata, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Muhammad kan, pastinya kau punya apa nama, kau punya ajaran ni takkan diterima oleh orang kan. Kami sedang bergembira macam ni, takkanlah kau nak suruh itu ini, dahlah kau haramkan itu ini kan. Lepas tu kau suruh itu ini pula kan. Lepas tu suruh pula keluarkan zakat kan. Apa pula ni duit aku? Aku yang cari kan. Aku cari banyak-banyak, kenapa nak keluarkan zakat, kata dia. Kan? Lepas tu kena pergi haji pula. Jadi benda-benda ni tuan-tuan puan, pada permulaannya memanglah ia nampak umpama Nabi kalah kan. Tapi sebenarnya ini Islam ini adalah agama yang datang daripada langit. Islam ini adalah agama yang datang daripada Allah Ta'ala. Kan? Dan kebenaran tu lambat laun akan timbul juga. Kebenaran tu lambat laun akan menang juga tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita fikir kembali kan. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dakwah. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, pada 13 tahun yang pertama itu kan, dia tak suruh sembahyang lagi dah. Dia tak suruh haji lagi, dia tak suruh puasa lagi kan. Dia tak ada, semua tu tak ada. Yang ada cuma kedua kalimah syahadah dan kemudian dia mengharamkan itu ini. Kemudiannya dalam 10 tahun yang terkemudian kan. Menurut sejarahnya Rasulullah menjalankan usaha dakwah selama 23 tahun. Jadi 13 tahun yang pertama tu dia menjalankan apa yang dinamakan pengisian keimanan. Saya akan terangkan tentang pengisian keimanan ni insya-Allah dalam video yang lain. Jadi pengisian keimanan ni ialah dengan menceritakan tentang kisah-kisah akhirat, kisah-kisah malaikat, kisah-kisah Allah Ta'ala, kisah para nabi dan rasul yang terdahulu dan sebagainya. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, lepas daripada lepas mendapat wahyu tentang syariat tu, barulah buat penzahiran. Maknanya begini, lepas tu barulah terus sembahyang, keluarkan zakat, puasa, haji dan sebagainya.
Tuan-tuan dan puan-puan faham tak ni? Pasal tak? Jadi, kita ni kan, kat Malaysia ni, kita lebih ricul lah. Faizal, pasal tak semayang, pasal puasa dan sebagainya. Sedangkan yang utamanya kita tak buat. Iaitu untuk memahami kenapa kena puasa, kenapa kita kena solat, kenapa kita kena apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita kena perkukuhkan rukun-rukun iman kita kan? Lepas tu barulah kita menjalankan rukun Islam kan? Jadi itu cerita dia. So akhir zaman ni di Malaysia ni kan, dah 40 tahun saya hidup ni kan. Orang tua kita kan, malah orang tua saya pun dia menerangkan tentang bagaimana untuk buat tiang lah. Sesungguhnya solat itu tiang agama. So, yang jadi masalah tuan-tuan macam ni. Kalau kita ada solat sebagai tiang tuan-tuan perempuan, tapi kalau kita tak ada iman sebagai pasak dia, tiang tu tumbang tuan-tuan perempuan. Tiang akan tumbang kalau tak ada pasak dia. Kan? KLCC yang tinggi tu tuan-tuan perempuan, kan? Pasak dia pun sangat dalam tau. Dalam pasak dia. Sebab apa? Kalau tak pasak dia dalam, takkan berdiri KLCC tu tuan-tuan perempuan. Takkan berdiri. Jadi apa yang penting ialah kita mesti isi hati kita, isi diri kita dengan perisian keimanan terlebih dahulu. Kan? Sebab ia merupakan foundation, ia merupakan asas bagi satu-satu bangunan itu. Kalau tidak tuan-tuan puan, orang tu apa sembahyang tonggak-tonggik pun kan, tapi dia tetap buat apa, tengok cerita porno. Sembahyang tonggak-tonggik tapi tetap juga kita dengar dia buat apa banyak apa benda-benda yang keji dalam muka. Kan? Dia apa Allah kata Allah Taala berfirman, dia kata sesungguhnya sembahyang tu dapat mengelakkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa pula orang tu sembahyang tapi dia tetap membuat perbuatan yang keji dan mungkar tuan-tuan puan? Pasti ada apa kesilapan kat situ. Kan? Mungkin sembahyangnya tak khusyuk ke? Mungkin sebab kerana apa? Keimanan dia tak kuat di dalam hati dia ke kan? Jadi pada pendapat saya tuan-tuan puan, kita kena apa? Tanam foundation tu. Kuatkan foundation kita. Foundation keimanan kita terlebih dahulu kan? Sebab saya cakaplah, kalau tuan-tuan dan puan-puan kita suruh anak-anak kita solat kan, kalau dia dah ada iman dalam hati dia tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dia akan bergerak sendiri untuk solat, dia akan bergerak sendiri untuk membuat kebaikan, dia akan bergerak sendiri untuk apa, menjaga diri dia, menjaga kehormatan diri dia kan, dia akan dengan sendirinya menjaga akhlak dia. Sebab apa? Sebab keimanan dalam diri dia, keimanan yang telah tersemai dalam diri dia. Jadi kita usahakan yang apa keimanan tu, insyaallah yang apa yang tiang-tiang tu akan berdiri dengan sendirinya. Percayalah. Alright. Itu sajalah buat kali ini. Sembang santai, sembang motivasi bersama Faizal Yusof. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Apa-apa pun, hidup kena cool, hati kembali. Assalamualaikum.